bagaimana Ketua Majelis Agama sampaikan terkait pelaksanaan sholat tarawih. Kalau memang nanti sampai bulan itu masih dalam kondisi darurat, kondisi darurat seperti itu sholat tarawih itu kan sholat sunnah, sholat wajib saja bisa diruksakan. Sholat wajib saja bisa diruksakan, diringankan, apalagi kalau sholat tarawih. Nah, kita berdoa mudah-mudahan nanti belum sampai bulan Ramadan sudah berakhir corona itu, kalau berakhir saja tetap kita laksanakan. Nah kalau kondisi seperti itu, maka apa yang disarankan dari pemerintah dan selama tetap kita berusaha jangan berkumpul-kumpul, tapi tidak melarang untuk sholat. Kalau mau ada sholat, bisa sholat di rumahnya, karena ini terkait masalah ibadah sholat tarawih itu sholat sunat. Sholat sunat tarawih. Jadi saya katakan sholat fardu saja bisa, ya, seperti kita tadi, kalau dalam kondisi COVID-19 semakin semakin ganas, maka lebih baik kita melaksanakan di rumah sholat. Karena dari berkumpul. Kalau seandainya manusia ada mau sholat masing-masing sholat sendiri di masjid, tidak terkonfirmasi lagi, boleh sholat, tapi untuk lebih amannya, seperti yang kita tahu belum, kalau terjadi sesuatu penularan satu orang, itu membahayakan banyak orang. Oleh karena itu, lebih menghindar daripada kita menjerumuskan diri. Dalam kaidah hukum mengatakan, mendahulukan menghindari mudarat daripada mendatangkan ke masalah. Itu kaidah hukum dari. Kalau kita masalahkan, darul mufasid, mukaddamun ala jalbil masalih. Saya kira itu sementara, Pak.